Pak Sopi. Woi, alon-alon. Pring Sewu Jogja via Ciami. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe and like. Selamat menonton. Bakau ini 25 Juni 2023 jam 4 lebih 26 menit. Pelayanan pemuatan KMP sebuku dermaga eksekutif sudah mulai muat ya. Untuk logistiknya nggak terlalu banyak, ini udah dimajuin bisnya. Pertama maju ada Palala E03 ngisi seri C Bogor Ciawi. E03 ini dulunya nicknamenya Belibi, sekarang kalau nggak salah jadi Marshmallow SR2 Panorama Series nih. E03 bu, ganteng banget ya pemirsa, kawan-kawan sekalian. Okupansi penumpangnya yang tujuan Bogor Ciawi ini cukup ramai ternyata. Ini rute terbarunya Palala ya, Bogor Ciawi langsung tanpa transit tuh, full sampai belakang-belakang penumpangnya. Kemudian ada Big Board Pariwisata. Ini yang kemarin dipakai PO-nya oleh Sragentina FC. Bang Messi harus tahu ini pokoknya, Bang Messi. Halo Bang Messi, apa kabar Bang Messi? Aduh, kok malah ditahan. Big Board atau artinya dalam bahasa Indonesia manusing budi. Oh, dimajuin. Oke, Big Board Body Turista Medium CAB860 Pariwisata. Oh, kalem banget ya suara mesinnya ini. Apa ini? Kenter apa? Mau orang adalah emblemnya. Isuzu ternyata. Disusul Angkul Labai Virkansa 45 Sumatera Barat, Jabodetabek. Oh, kemarin penumpangnya cukup ramai. Angkul Labai Virkansa 45-nya tuh full sampai belakang. Lan. Terus. Tuh, penuh tuh penumpangnya ya. Okupansi penumpangnya cukup ramai. Ini sudah memasuki liburan anak-anak sekolah ya. Jadi ramai. Ditambah minggu depan kita ketemu Lebaran Haji ya. Dilanjut ada Puspa Jaya reguler 32. Ini juga Puspa Jaya full seat sampai belakang-belakang tuh. Puspa Jaya hari ini jalan banyak banget ini loh. Enggak tahu ada berapa unit ya. Lampung Badung KPS-nya. Nah, ini kan Puspa Jaya lagi SR2 S-Series. Nomor bodi reguler 29. Alon, 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 alon. Terus. Nah. Lolos. Puspa Jaya yang ini penumpangnya juga ramai ya, ramai semuanya. Waduh, we. Full tekan buri-buri pokoknya. Hati-hati pas sopir. Aurora Virkansa 47 menyusul rombongan NPM selanjutnya ya. Aurora. Penumpangnya rame rinjingan Nek Jere Koko 26 Channel. Turah-turah ke. Oranan tenge ke. Akan buri-buri penumpangnya. Lalu ada si ganteng Jet Bus 3 single class Gumarang Jaya pintu 47 Maun jual kelas atau kelas lesehan. Penumpangnya juga ramai ini untuk Maun jual pintu 47 nya bodi Jet Bus 3 MKD single class. Dilanjut rombongan Puspa Jayanya reguler 25 Lampung Badung KPS nya serut. Nah, ces. Nah, pokoknya full seat semua ini Puspa Jayanya ya. Disusul medium bus Raja Basa Utama bodi Neptunus. Loh, ada yang cilik-cilik ternyata. Isuzu Elf. Elf pendek tapi ini bukan yang long ya. Wah, ini kayaknya sini bisa bis semua ini KMP sepuku ini dari Bakauheni.
Nah, itu kan dimajuin lagi rombongan bis selanjutnya ada MPM 5 Baleh 26 La Rosa 7212 QU Body SR3 yang kacanya tegak-tegak sekali pemirsa. Bogor, Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Okupansi penumpangnya tentu saja ramai dari Sumatera Barat yang mau ke ibu kota ya, mau liburan berarti. Terus, gas pol, ser. Kayak pokoknya ser. Woi, penumpang kita kan buri-buri kayak. Dadah, adik-adik. 5 Baleh 26 ya. Atau bahasa Jawane 156 likur. Selanjutnya ada Sembodo Al-Bahri 912 Sweet Kombi Bus. Hari ini jalan berapa kah? Terus. Yuk. Okupansi penumpangnya di eksekutif legcrest maupun di sleepernya ramai untuk 912 Al-Bahri-nya Sembodo. Ini engine-nya atau sasisnya 1626 automatic. Walah, salah ancang-ancang ya kayaknya. Nah, lolos juga akhirnya. Masih jadi satu-satunya pemain Sumatera Barat ibu kota yang pakai sweet kombi atau sleeper. Disusul ada Natama Trans Pariwisata Jetbus 3 mini-mini sekali. Terus. Jadi kocok pak, naik di kocok mendul-mendul suspensinya. Woi, penumpangnya adik-adik. Hai adik-adik. Apa kau majuin bis lagi ataukah sudah selesai? Mari kita simak. Untuk pemuatan sebuku tadi bisnya nggak nambah ya. Terus kita geser ke dermaga reguler ini di jam 5 pas. Dermaga 1 ya, kapal HM Baruna lagi ngisi kolam bawah air itu ya, atau kantong Doraemonnya. Jadi kapal Baruna ini punya istilahnya lower ya, atau deck bawah air. Tuh, turun dia ke bawah. Ketororam nih. Pokoknya dia tuh ke bawah. Di bagian bawah sini nih ada ruangan lagi untuk ruangan kendaraan. Untuk bisnya ada, ya lumayan sih, ini ada ANS, CS Trans, Rosalia Indah, dan kawan-kawannya. Nanti kita lihat ya pas sudah naik. Bareng yang punya ini ANS cabang Bakauheni ini nih. Bang Dadang lagi dokumentasi juga. Yuk, mana dulu yang mau maju? Mulai maju ya logistik dulu. Tipis pokoknya. CS Trans Pariwisata Bedre. Terus pelan banget. Aduh, kena. Tipis kok. Ada gurih banget. Malah diayun. Tuh, malah kena petai ya. Terus. Malah diayun. Gurih banget suaranya. Alika. Pelan. Terus. Bintang milenial. Lewat terus.
Dream Holiday Pariwisata Jetbus 3 SHD. Terus. Goyang kamera nih. Medium. Pindah posisi, tadi agak goyang-goyang. Armada penantian utama Davino Jetbus medium. Tadi kita dari depan sana itu tuh. Rosalinda 521 SHD, tinggi-tinggi sekali. Terus. Suspensinya lagi mode up ya. 182 Blitar Solo Lampung, Hino RK8 juga ya. Suspensinya juga lagi ditinggi-tinggiin. Kalau naik kapal maksudnya jangan dia ini tuh jangan sedampil di genjot rem ya, soalnya dia mendul-mendul nanti malah nyangkut di sini. Nah, kalau dia direm kan ada tenaga dorong ini apa? Gaya dorongnya lah pokoknya. Yo, siapa dulu yang maju? Oh, malah bikin di set apa jenenge? Belogistik. Ataya jenenge, Ataya tapi naik baru nah. Ya tapi naik gas standby Rosalia Indahnya 3 unit ada 525 457 sama iku SR lorone nomor biru kayak orang ketara lah nomornya ketutupan. Jadi yang pakai baju Rosali Indah kuning itu pengurus penyeberangannya Rosali Indah ya, namanya Bang Emo. Yang pakai baju batik kuning, batik Rosali lah pokoknya. Dimajuin duluan 457. Jetbus 3 Palur. Ditahan di situ kan enggak pakai ditahan. Aku lagi ngatur parkir dalam. Empat lima tujuh, terus. Jangan tabrak sakitnya. Pelan. Kena. Terus, aduh kena. Nyangkut tuh bemperi, bis. Masih mundur dulu. Penumpangnya full ya 457. Mau dimundurin dulu. Soalnya bempernya nyangkut ini nih di sini. Dibantu balik ganjel sih biar lumayan ini. Jangan dayun, goyang langsung. Nah. Terus. Nah. Kalau enggak diayun kan enggak goyang, dia enggak ada gaya dorongnya. Oke, yang SR2 ini dari Tulang Bawang tujuan Surabaya Solo. Surabaya Solo Tulang Bawang 558 di RK8. Motor dulu awas. Monggo.
bisa 3 unit ya bisnya, Rosalia 525, Sinar Jaya 44RE, sama ada itu biru-biru Putra Remaja di belakang Rosalia. Ya 525 duluan. Madiun Solo Lampung Jetbus 3 SHD Palur ya. Ini aslinya Jetbus 2 cuma dirombak ala-ala Jetbus 3. Sasisnya Hinner Kalapan tinggi-tinggi sekali tuh suspensinya ya. Dul pokoknya. Jadi goyang, langsung gas. Suspensinya tinggi-tinggi sekali, berasa UHD pokoknya. Sisa 2, mana dulu yang maju? Sinar Jaya sih pastinya yang udah di depan ya. 44RE, Kota Bumi, Lampung, Jogja, Klaten, via Songbom. Oh, masukin logistik dulu. Abang Hemo. Ngisi logistik kecil dulu ya buat sayap kanan kirinya biar kapalnya seimbang. Antri bapak. Sawan saya kalau ngeliat itunya turun nanti lumayan. Masih ngisi itu sayap kanan kirinya dikasih logistik kecil-kecilnya ya buat seimbang. Dimajuin 44RE Bapak Bahar, Kota Bumi, Lampung, Jogja, Klaten, via Songgom. Pelan Pak Bahar, jangan digoyang. Ser, wah enak banget ya SR2. Penumpangnya full seat ini mobil Bapak Bahar 44RE. Wah cetek-cetek ya, Hino RN. Bisa lah Putra Remaja naik itu, ada space. Wah lho, goyang-goyang banget tuh suspensinya. Terakhir bisnya Putra Remaja harusnya sih bisa naik itu. Nomor 7596 AS ya Putra Remajanya, SR3 HD Prime Ultimate. Bisa itu nanti di samping Sinar Jaya dia parkirnya. Masih nyari kendaraan kecil dulu biar seimbang. Maju mana dulu ini? Ada pribadi, ada bis ini. Oh, bis dulu. Putra Remaja 7596 AS SR3 HD Prime Ultimate. Sasisnya 1626 automatic, gua tinggal gaser kayak motor beat tuh. Pelan-pelan Pak sopir. Pelan-pelan, jangan digoyang. Jauh. Pokoknya bagian jauh-jauh, woi. Penumpangnya rame juga ya Putra Remaja, itu kan buri-buri guys. Ntar di sebelah kanan Sinar Jaya. Melanjutkan video ya. Sekarang kapal eksekutif Powerlink 3 di jam 6:16 malam hari. Ini tadi bongkarannya ada bis cuma satu, cuma nggak sempat ngerekam ya. Bisnya juga pariwisata dan mayoritas muatannya dek atas maupun dek bawah penuh oleh para pemudik mobil pribadi. Padahal ini malam Senin ya, tapi kok rame banget pemudiknya. Untuk reguler ini kapal Windu Karsa Dermaga 1 udah penuh juga, udah persiapan berangkat ya. Tadi ada kalau nggak salah di Windu Karsa ada Sinar Jayanya 2 unit. Nah, sama Bapak Mustafa, halo. Nanti subscribe ya channelnya Bang Mustafa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke. Nah, untuk antrian bisnya wis full tekan buri kana kae. Full. Ada Puspa, MN, dan kawan-kawannya.
jam 6 lewat 22 menit, rombongan bis dimajuin ya. Kali ini kita sangat ekstrim, tinggi-tinggi sekali. Portling tinggi banget soalnya ininya. Ya, Puspa Jaya pertama masuk. Reguler 19. SR2 HD Prime S Series. Terus. Terus pokoknya bagian terus-terus aja kita. Waduh. Alon, Pak Sepir. Reguler 03. Nana Monica. Reguler 18. MPM 7046. Wegi full bis iki sini iki porting telu we. Oh, full seat MPM 06 nomor bodinya. Selanjutnya NPM Virkansa 21 Kalideres Jakarta Depok Bekasi Bandung dan sekitarnya. Ya loh, kacanya pecah kayak keneng apa maning. Puspa Jaya lagi reguler 47. Big board pariwisata yang medium, sama kayak tadi ya di awal video. Body Turista kali ini yang sasisnya Mitsubishi, kalau tadi kan Isuzu ya. Queen Nocha 7172 QU MPM pintu 25 SR3 single glass. Bang. Nah, ini unit terbarunya Sinar Jaya 11XA. Pak Sopi. Woi, alon-alon. Spring Sewu Jogja via Ciamis, tapi unitnya cuma 2 ya. Jadi, untuk bulan ini dari Lampung jalan di tanggal ganjil ya. Sinar Jaya yang Spring Sewu tujuan Jogja Ciamisnya. Waduh, ngebul banget deh. Disusul FPM Sportif 7037. Oh, ngebul banget ya, mau mobilnya Sofi berarti. Pintu 14 SR2 HD Prem. Nah, kayak pokoknya mobilnya pelek ireng ge Mas Koko, pelek ireng banget kayak. Lalu ada Gumarang Jaya Dang Tuanku Jabodetabek dan sekitarnya. Nomor pintu 507776 CU. Wah, ini cukup unik ya, Gumarang Jaya selendangnya dicat warna abang kayak wis ora ireng maning. Malah apik ya, keton berisi warnanya abang. Alon-alon Pak Sopir. Disusul Harapan Jaya 511 rute S03 Blitar Solo Lampung Bandar Jaya. Woi, rame full seat. Dan woi, Avant ini mlebu maning H518 rute PS03. PS03 Kindi ya. Apa Ponorogo Sumatera ya? Kalau yang tahu boleh komen nih rute tujuan mana ya PS03-nya. Lalu Virkansa 16 friend atau kawan, teman. Wah, ini bis Minang isine full seat KB ya, tekan buri-buri kayak. Rinjingan pemuatannya atau penumpangnya. Penutup Skyliner pintu 5, Jakarta Bogor Bandung dan sekitarnya. Bu, ganteng banget kayak Skyliner. Single glass, semulus. Okupansi penumpangnya tidak begitu ramai, mungkin unit cadangan ya ini ya. Dan jadi bis penutup Skyliner-nya untuk Gumarang Jaya. Nomor pintu 05. Kita geser ke Dermaga 1 ya. Kapalnya udah persiapan berangkat, Indukarsa Pratama. Nggak tahu kapalnya belakangnya apa, soalnya monitoring tidak bisa dibuka. Untuk antrian bisnya di Dermaga 1, di depan kita ada Ramayana Body Patriot nomor pintu 051-1674CB. Body Patriot ya, bareng Pak Ipul. Lemes amat Pak Ipul, belum tidur kayaknya. Pening.
Lalu di belakangnya ada Rosalia Indah. Tujuan Malang Solo dari Palembang 7459 OF nomor pintu 572 SR3 XHD. Tinggi-tinggi sekali tentunya. Lalu ada bodi Ventura, nomor bodinya 073. Nomor platnya biru ya. OG. Nah, pokoknya itu. Coba kita lihat belakangnya. Kayak samar-samar soalnya. Ah, ngepres sekali. Oh ya, 7156 OG bodi Ventura single glass. Oke, berhubung kapalnya masih jauh karena ada kerjaan juga, jadi sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.